pandan ubi muda-muda ya guys. Tapi tuh sambil lihat siut pak. Guys, ini kayaknya udah deh. Ada mobil masalahnya. Sini itu mobilnya gede-gede guys. Oke guys, Epi sekarang berada di pasar Yunlong dan seperti ini tuh. Dan Epi lagi tunggu Puma, tapi Puma kok belum datang. Ditelepon nggak diangkat, mungkin kayaknya lagi. Oh itu tuh ada. Banyak banget guys. Dari Taikyo. Pansi itu yang orang teh ubi kayu ini dan ubi kayu Epi ramban dan ini tutupan Epi di jalan ini dasar ya kalau tukang ngeramban gitu ya. Jadi ini tukang ngeramban susah kalau orang Indonesia mau dihilangkan ya, tukang ramban kalau lihat mata tertuju sama namanya jantung pisang atau daun ubi pasti langsung ngembat gitu. Ini telur rusak semua guys. Tragedi yang menyedihkan. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Epi Kerwati. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oh iya guys, Epi baru ngevlog lagi nih keluar ya karena udah ada satu mingguan lebih. Dan hari ini kegiatan Epi seperti biasa mau ke pasar, tapi hari ini ke pasarnya ke Yunlong lagi ya guys, karena Kuma ada di Yunlong bukan tim CY. Jadi yuk kita ikutin videonya kegiatan Epi belanja di Yunlong. Let's go. Halo Bobo, Cosan. Ini ya guys, kalau perjalanan jalan kaki itu kadang ada mobil karena di jalanan kan sempit. Epi itu minggir dulu. Nih mobilnya gede banget. Takut Epi. Oke, mau jalan masih ya mundur kan karena ada mobil. Ya Allah. Takut. Ya kok banyak banget mobilnya sih. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa tuh? Masih ada kayaknya ya.
Leo masih ada guys. Allahu Akbar. Oh, bau. Beginilah ya kalau kita tunggu sambil tunggu siupa. Aku pakai sandal guys. Ya Allah. Guys, di sini itu tempatnya burung kuntul atau burung apa ya? Yang putih nih, bau banget kalau lewat. Jadi di sini ini tempatnya ya, tapi dia udah pada terbang. Jadi kalau malam itu numpuk tuh. Itu sarangnya tuh. Kelihatan enggak? Itu bau banget. Di sini nih tempatnya ya, guys. Oke, guys, Epi udah jalan sampai di sini tempatnya. Itu hari ngambil daun ubi, alhamdulillah, dan mobil pun belum ada. Jadi Epi rencananya mau ngambil daun ubi kalau ada ya guys. Mudah-mudahan ada. Dan ini orang juga jalan kaki loh. Tunggu. Ini jadi ternyata daun ubinya bagus banget guys tuh. Jadi Epi rencananya mau ngambil daun ubi. Ya, kita ikutin kegiatan Epi kamu di daun ubi. Guys, Meisha. Meisha. Guys, ada mobil. Nih. Jangan trik. Misio. Misia. Dan ubi mudah ada ya guys. Tapi tuh sambil lihat siupa. Guys, ini kayaknya udah deh. Ada guys. Ini anjingnya loh bikin menakutkan. Ada guys, takut aku. Ada mobil masalahnya. Aduh. Guys, ada mobil. Sini itu mobilnya gede-gede guys. Itu anjingnya ngegonggong terus. Tuh, dapat kan? Lumayan. Lumayan guys. Walaupun penuh perjuangan ngambil karena kan di pinggir jalan banyak mobil. Dan itu rumah, di depan rumah itu ada anjing guys. Jadi tapi agak takut juga. Takutnya ada mobil keserempet karena kan jalan sempit guys. Nah, ini perjuangan. Tapi Epi paling suka yang namanya ramban gitu loh guys. Ini daun ubi yang biasa Epi ngambil. Rezeki hari ini kebetulan mau ke pasar beli lombok, jadi Epi nanti beli bikin pecel ya guys di rumah. Alhamdulillah
Ya Allah, akhirnya. Dan tapi lanjut perjalanan ya. Ini udah dekat ke Laut Pausan dan si Upa pun belum ada datang. Inilah susah senangnya hidup di kampung ya guys, seperti ini. Mau keluar, mau ke pasar ataupun mau libur pun, susah gitu. Nunggu si Upa. Kebetulan hari ini cuacanya panas banget dan Epi enggak bawa topi. Panas banget dan Epi enggak bawa topi. Ya Allah. Ini si Upa pun belum ada datang karena memang tadi pas kelar siapin buat sarapan majikan, Epi enggak tunggu langsung pergi itu di jam 8:30. Jadi nanggung mobilnya udah lewat di jam 8 lewat 5 menit ya udah lewat depan rumah, jadi nunggu lagi sampai jam 9 gitu. Sedangkan kalau nunggu jam 9 itu lama di depan rumah, jadi Epi memutuskan untuk jalan kaki guys. Dan alhamdulillah jalan kaki Epi udah dapat ramban jantung pisang, daun ubi gitu. Oke guys, Epi sekarang berada di pasar Yunlong dan seperti ini tuh. Dan Epi lagi tunggu Puma, tapi Puma kok belum datang. Ditelepon nggak diangkat, mungkin kayaknya lagi. Oh itu tuh ada. Caipin tuh sama Ayi nih kak. Hai, ini siwa ya? Banyak banget guys. Ini Epi enggak bisa videokan ya. Ini lagi cari Haikyo. Alhamdulillah guys, Epi baru nyampe di rumah. Alhamdulillah tadi Epi nggak sempat banyak bikin video ya karena rumah dan begitu lelah banget ya.
Tadi Epi bikin videonya sedikit di pasar karena memang banyak barang dan Epi tidak sempat videokan karena kan Kuma udah bawa barang memang dari Lokosan, jadi Epi mau bongkar belanjaan yang Kuma udah belanja tadi, selebihnya sama-sama belanja tadi itu kita bongkar apa saja belanjaan Epi hari ini. Ini seperti biasa tadi Epi ada tragedi ya guys. Nggak tahu di mana ya, nggak jelas. Kayak gini nih. Ya Allah Tuhan, di mana ya? Nah ini, tadi Epi ada tragedi guys. Kumakan hancur. Ini telur rusak semua guys. Tragedi yang menyedihkan. Dan ini telur, ada berapa telur tadi ya, ada 5 hancur semua. Dan tadi itu telur itu memang mau disimpan di tas, cuma Kuma bilang katanya simpan di tas ini ku, jadi aku simpan di sini, otomatis kan tertindis-tindis kan gitu. Epi lihat udah di mobil loh hancur gitu, jadi ini tragedi yang paling berkesan ya guys. Tadi Epi suruh Kuma beli ini karena rencananya besok mau keluar hari Minggu. Ini supaya Koko di rumah nggak masak, jadi Epi suruh beli daging babi yang udah jadi ya. Ini daging babi dan ini apa namanya ini, ayam juga udah jadi. Dan seperti biasa tadi beli roti. Rotinya aja penyot aja guys. Enggak tahu gimana ini penyot. Dan yang lebih ini lagi, ini kopi yang kemarin di chat itu Kuma kirain kopi itu mau dikasih cuma beberapa. Ternyata banyak banget guys. Jadi ini kopi ini itu banyak banget. Tapi ini isinya berapa ini? 1,41 kg ini, hampir 1,5. Banyak banget kali ini. Ada 2 ya guys. Tuh. Alhamdulillah rezeki Epi. Ini HP nggak beli. Sebenarnya itu udah lama sih nggak minum HP ya. Tapi alhamdulillah ini rezeki Epi ya. Dan ini ada 2 ya, 2 bungkus. Oh ini sampai 1 bulanan lebih, 2 bulan kayak ini. Jadi tadi Epi juga minta Kuma beli ini karena Epi mau bikin acar Thailand ya. Ini kebetulan murah tadi, harganya cuma $10 4. Dan ini tuh seperti lihat, ini jengkuah atau timun ya, timun Jepang. Dan ini Epi tadi suruh juga Kuma beli pengkon atau catering karena Kuma suka banget yang namanya pengkon. Jadi Epi Kuma tadi beli buat pengkon. Lanjut Epi mau ini, sedih Epi ini mau gimana ini, nggak ini kotor pasti kan dibuang. Ini sedih loh, ini mau bagaimana ini, ini kan kotor tuh pasti kan dibuang. Ini mau bongkar ini. Tadi Epi suruh beli ikan, sebenarnya yang minggu lalu itu ikan belum habis, belum dimasak karena kita kan bertiga, Epi juga jarang makan, jadi tadi beli lagi yang sansin untuk ini malam karena kebetulan ada Koko. Jadi nih yang minggu lalu itu belum ini, belum apa namanya, belum dimasak, jadi sayurannya banyak banget. Ini beli ini goisang 2 kilo, ini seperti daun bawang. Dan tadi ada seperti kakek-kakek gitu jualan begini nih, telur kan ini harus dimasak duluan.
ini kakek-kakek ini jualan ini sansin tapi mahal, tapi cuma kasihan kan kakek-kakek. Biasa aku beli pisangnya juga, dan ini sudah penuh dengan telur tuh, sudah penuh dengan telur. Jadi Evi mau masak ini untuk makan siang ya. Itu biasa tuh ada Evi tadi minta dibelikan kentang, dan ada lombok. Cuma belikan aku lombok, kebetulan murah ini, dua begini cuma $12. Alhamdulillah. Padahal Evi tadi udah ke toko Indo beli sih, dibelikan lagi. Dan yang momen yang sangat di ini ya, di nanti kan ini Evi beli chicken wing. Ini kaikyo atau kaki ayam, nanti Evi mau bikin itu. Dan ini kaki bebek ya, kaki bebek ya, apa namanya bahasa kita, sok lupa terus. Evi bahasa Hongkong biasa di mana ada diungkep biasa nih. Siapa yang suka makan beginian, ini biasanya diungkep ya. Dan tadi ini Evi tuh, ini tadi Evi ke toko Indo ya, beli ini tuh, ini lombok, ini lombok, ini bumbu Bali. Dan ini seperti biasa kerupuk. Dan yang lucunya itu Evi tadi kan tunggu si Upa, tadi seperti videonya ya, tunggu si Upa lama, jadi jalan kaki. Dan ini daun apa namanya nih, daun pansi teh, naon teh, ubi kayu. Ini daun ubi kayu Evi ramban, dan ini tukang Evi di jalan ini dasar ya, kalau tukang ngeramban gitu ya. Jadi ini tukang ngeramban susah kalau orang Indonesia mau dihilangkan ya, tukang ngeramban kalau lihat mata tertuju sama namanya jantung pisang atau daun ubi pasti langsung ngembat gitu. Apalagi ini kan yang liar gitu di pinggir jalan, jadi boleh diambil. Jadi Evi tadi ini ngambil ini ya guys, jadi susah dihilangin kalau orang Indonesia kalau lihat yang gini-gini, apalagi ini yang liar gitu. Jadi ini yang momen-momen yang ditunggu-tunggu, daun ubi ya. Jadi segitu aja. Oh ini apa namanya, Evi tadi suruh Kuma beli koyau karena habis. Dan ini daging bak ya, non halal, jadi Evi mau kasih di tempat-tempat. Jadi ini nih Evi udah dikasih tempat-tempat, tinggal kasih masuk di kulkas ya. Jadi guys, sekian. Jadi guys, ini semua belanjaan hari ini. Ini sudah kepenyot semua ya, ini rotinya saja. Ini ada ini, jadi Evi enggak susah-susah masak untuk besok kalau jadi keluar. Jadi mereka tinggal angatin. Dan ini tuh. Ini kesukaannya orang sini, mahal ini kalau di sini. Nih. Dan seperti biasa ini ada sayur cengkuah, ada ikan sansin, ada sayur, ada BA, ada ini, dan ada kopi, ada bumbu, ada kerupuk, ada kaikyo. Dan itu semua belanjaan buat hari ini ya guys. Tuh seperti terlihat satu meja ya guys. So jadi sekian video buat hari ini, kegiatan Evi belanja di pasar, belanja mingguan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Makasih yang udah menonton video Epi, yang selalu mensupport dan selalu hadir di video-video terbaru Epi, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya di tempat kerja, dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa di subscribe. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.